beberapa barang yang memiliki kekuatan gaib di sekitar Roni. Cukup berbahaya dan dapat mengancam hidup Roni. Besok aku bersihin semua halaman deh, biar nggak ada ularnya lagi, ya? Iya. Sisik ular ada di tubuhnya. Apa mungkin Pak Luqman pernah melakukan sesuatu sewaktu Bu Maya hamil? Saya... nggak sudi anak saya main sama anak ibu. Dasar anak aneh. Ayo kita pulang. Ayo nak, kita pulang ya sayangnya. Aku nggak mau pulang, Bu. Ras, Roni. Biarin aja Roni sendiri. Nanti juga lama-lama dia baik. Deket-deket sama anak aneh itu. Lihat nih akibatnya. Sampai kayak begini tangan kamu. Ah! Ibu! Ibu! Jangan takut, Roni. Ibu tidak akan melukaimu. Ibu, ularnya bisa berubah. Ibu adalah Dewi Silman. Sepertinya ini sudah menjadi takdir kita. Walaupun kita sudah lama berpisah, tapi akhirnya kita ketemu lagi. Apakah kamu bersedia menjadi istriku? Aku... Kamu nggak usah khawatir. Aku sudah tahu kalau kamu janda, dan aku nggak akan memasukkan itu. Terus terang, saat ini aku memang belum kerja, tapi aku janji akan terus mencari kerja supaya bisa menghidupi kamu dan Roni. Roni. Kalau kamu jadi anak om, kamu nggak akan ada yang ngebully kamu lagi dan mengatakan kamu anak ular. Karena kamu akan menjadi anak om. Mau ya? Mas, kalau memang kamu berjanji untuk menjaga aku dan Roni, insya Allah aku bersedia jadi istri kamu. Bodoh amat. Yuk, jalan. syukurin tuh biar rasa si Roni kita kerjain pakai garam. Iya tau enggak? Tapi lo bener gak? Kayak ada yang lagi terbang Jawa. Hati-hati tuh. Apa enggak? Melayat. Enggak. Aku gak mau. Ngapain aku ngelayat sama orang yang udah jahatin aku? Ron, kamu tuh gak boleh kayak gitu dong. Lagian kan mereka cuma bercanda. Mau gimana pun juga kamu harus maafin mereka. Lagian kan sekarang mereka juga udah gak ada. Nah, itu dia tuh orang itu. Ayo, itu orang itu. Ya, yang nyebatin anak itu. Kamu Roni kan? Kamu yang bikin mati warga sini. Alah, udah jangan banyak berkelit. Bener atau ayo kita masuk aja. Ayo kita masuk. Sebentar, Ibu, ini ada apa? Alah, minggir sudah, ayo kita pergi ke rumahnya. Roni, pokoknya ular itu harus kita dapatkan. Kita harus bunuh ular itu. Pusing banget sih. Ngapain sih? Apaan sih? Ada apa sih? Berisik banget. Ganggu orang tidur aja. Mana ularnya si Roni? Dia telah membunuh anaknya si Sukri. Iya, Pak. Anaknya sudah mati, Pak. Dipantuk ularnya si Roni. Kamu merah ular, cari masalah. Lakukan kayak ular, merah ular lagi. Jangan, saya mohon jangan pukul Roni lagi, kasihan dia, jangan pukul lagi. Awas ya, kalau sampai ketahuan anak kita dibunuh sama ular dan meresahkan warga, kita tidak segan-segan mengusir kamu di sini. Benar. Saran ular, ayo udah ya. Saran ular. Aduh, yuk. Ayo Bu. Kita dari tadi membean terus. Pak, jangan-jangan kambing kita sakit, Pak. Iya, Bu. Astagfirullahaladzim. Pak, ada ular. Ya Allah. Pak, ayo kita. Kabur, Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kayaknya digigit ular. Bener tuh, Pak. Kasian ya. Ya, bener tuh, Pak. Ya udah, kamu kasih tahu sama Pak RT. Ayo, udah cepetan. Ayo, cepet, Pak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kita merayat, Ibu, ya. Kasian ya, Pak Rahmat. Meninggalnya tragis begitu ya. Bener ya. Apa ya, Bu? Oh ya, ada apa buru-buru mau kemana? Itu loh, Bu. Pak Rahmat sama istrinya meninggal. Dipatok ular, Bu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Rahmat sama istrinya meninggal? Iya, di kandang kambing. Disantunin ular. Tapi anehnya, kambingnya nggak dimakan ular. Justru Pak Rahmat dan ibunya meninggal, mati. Maya! Mana kopi gue? Ibu-ibu, nanti saya nyusul ke sana ya. Ikut melayat. Iya, sama-sama. Ya. Makasih ya, Bu. Iya. Rasain, itu akibatnya susah menabung. Kopinya. Ngobrol aja sih. Astagfirullahaladzim. Apaan nih? Kopi manis banget kayak koran. Kamu tuh udah bertahun-tahun jadi seru. Mas agak becus dikit kopi. Tapi tadi saya kasih gulanya sedikit kok, Mas. Masih nyalak aja kamu ya. Sekarang beli kopi. Beli kopi, buruan. Mas. Pak, Bapak kok kayak gitu sama Ibu? Kasihan kan Ibu? Diam kamu. Ibu kamu ini nggak pernah becus layanin aku sebagai suaminya. Bapak kalau mau dilayanin yang benar, Bapak ngomongnya juga yang benar dong. Ngomongnya kasar, nggak pernah kerja. Selama ini Ibu yang penting tulang. Bapak cuma minta-minta aja. Emang beli kopi nggak pakai duit? Gitu. Sini kamu. Sudah Mas, sudah. Jangan sakitin Roni lagi Mas. Pak. Sana. Sana. Lihat. Lihat! Akibatnya kalau anak dimanjain sama kamu. Lihat tuh, kurang ajar! Ke anak, ke ibu, sama! Astagfirullahaladzim, ya Allah. Jadi nggak selera ngopi. Ada-ada aja tuh. Bahkan untuk membunuh pun, beliau mengiyakannya.